mestinya pada bulan April kemarin, April 2020, itu adalah masanya pelaporan periode 2011. Tapi nyatanya bagi sekarang kan belum bisa laporan ya, karena memang masih ada sedikit kendala, sehingga masih menggunakan instrumen lama yaitu laporan SPM itu. Laporan SPM sendiri pun masih 2092 ya, sehingga ini yang ada sedikit apa kendala dalam laporan yang berdampak nanti di dalam kolom perizinan itu sekalian. Jadi karena SPM-nya nggak bisa lapor, maka surat izin perpanjangan produk cutinya juga nggak bisa dikeluarkan. Memang mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, saya dengar pada pertengahan bulan Juli ini PJJ uji coba untuk beberapa PTN. Mudah-mudahan kalau PTN ini sudah dicoba, juga bisa diterapkan di BTS. Mudah-mudahan akhir Juli ini bisa kita lengkapi bersama. Bapak Ibu sekalian, barangkali yang punya program studi yang masih belum 2 tahun. Kalau dulu itu kan untuk perpanjangan itu dalam cara memang harus 2 tahun dulu untuk mengajukan akreditasi ke BPD itu harus sudah 2 tahun. Tapi mulai tahun 2009 kemarin belum keputusan penyelenggaraan produk itu. Misalnya kita contohkan bahwa meskipun belum 2 tahun itu seharusnya program BPD itu sudah mengajukan akreditasi ke BPD, sehingga diharapkan pada tahun ketiga, kalau itu penyelenggara program diploma, itu sudah program studinya terakreditasi meskipun belum meluluskan. Nah, nanti kalau pengurusannya terlambat, akibatnya data yang diberikan Bapak Ibu sekalian pasti belum terakreditasi. Itu dengan demikian Bapak Ibu sekalian, kalau ada contoh, meskipun belum 2 tahun, belum 2 tahun itu ada di salah satu titik komersialisasi itu langsung mendapat nilai A. Jadi meskipun baru 2 tahun, tapi ada yang bisa mendapat nilai A dari tempat itu. Jadi saya akan bantu sekali, jadi sebelum mengeluarkan ini data nanti, Bapak-Ibu yang profilnya masih 2 tahun bisa mengajukan ke BPD. Berikutnya ini adalah sentimen dari mutu yang diberikan dengan apa PDDA itu plan to jajan action. Bapak-Ibu sekalian, seperti yang saya sampaikan tadi, saya perlu saya barangkali saya lakukan ke contohnya aja Pak. Next. Di contoh mengenai peningkatan standar nilai dalam pembelajaran. Jadi setelah Bapak Ibu sekalian menetapkan standar nilai misalnya satu mata kuliah, mata kuliah tertentu itu pada semester ganjil itu yang dapat nilai A misalnya 50%, berikutnya untuk yang mendapat nilai A meningkat jadi 55%, dan seterusnya pada akhirnya sampai dengan 5 semester sudah tercapai yang mendapat nilai A itu sebanyak 70%. Ini contoh-contoh proses peningkatan standar untuk memperoleh penilaian akademis yang baik untuk proses pembelajaran. Berikutnya adalah contoh peningkatan kompetensi dosen yang melalui manajemen PDDA tadi. Pada 5 tahun, kita tahu bahwa
jumlah dosen yang berkualifikasi S1 masih 30. Tapi tahun berikutnya direncanakan menjadi kita tinggal 25. Berikutnya lagi tahun 2011 ada 20. Sampai dengan tahun 2013 sebanyak masih 10. Tapi saya ingin mengingatkan Bapak Ibu sekalian bahwa sesuai undang-undang guru dan dosen tahun 2000, undang-undang guru dan dosen nomor 14 tahun 2005, bahwa tahun 2014 setiap dosen masih wajib S2. Sehingga kalau kita mulai sekarang memang harusnya pada tahun 2012 yang berkualifikasi dosen S1 sudah tidak ada lagi. Karena diharapkan Bapak-Ibu sekalian jumlah penerima sertifikasi sudah dosen sekarang sudah asis masih ekor ya, ekor ya Pak. Tapi barangkali tahun 2012 itu asisten ahli sudah diperoleh. Tapi dengan catatan tidak harus berkualifikasi sebuah itu tahun 2012. Karena sekarang seperti itu rektor S2 sudah dapat. Di tahun depan mudah-mudahan yang masih AA S2 sudah memperoleh sertifikat tersebut. Sisi manikanya PDA tersebut melalui yang lainnya adalah yang pertama bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi atau hal-hal atau masalah yang masih perlu diperbaiki. Berikutnya mencari akar atau penyebab masalah tersebut, mana faktor yang paling dominan dari penyebab masalah tersebut. Selanjutnya dicarikan alternatif untuk perbaikan-perbaikan. Dan untuk rencana tersebut yang paling penting adalah rencana penanggulangan masalah dan dunia tentunya ya melaksanakan dari rencana-rencana tersebut. Untuk evaluasinya, tesnya, Bapak Ibu sekalian sudah mulai dengan mengevaluasi hasil pelaksanaan dari perbaikan-perbaikan tersebut dengan skala yang lebih besar dulu. Jika berarti maka modifikasi tersebut bisa dilakukan terus-menerus. Dan yang ketiga tentunya implementasi untuk perbaikan-perbaikan tersebut. Terakhir yang tadi sudah saya sampaikan, jadi memang harapannya untuk pengorganisasian perusahaan tadi mencapai visinya juga pada tahun 2025. Begitu ya. Nah, ini kondisi pukul sekarang kan sudah yang untuk mencapai itu tadi memang Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi mencanangkan pangkalan data perguruan tinggi atau PDPT. Yang saya sampaikan tadi, yang saya tadi bahwa sampai saat ini masih belum dapat di launching. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat karena PDPT ini banyak data itu memang terintegrasi ya sekalian. Bapak bisa gunakan untuk pembelajaran mutu internal Bapak sendiri maupun dapat digunakan untuk keperluan pembelajaran mutu eksternal atau PBT. Itu keadaan yang diinginkan tapi masih sedikit terkendala. Bapak-Ibu sekalian, kira-kira itu paparan dari Bapak Profesor Janto yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf kalau ada
hal-hal yang kurang berkenan. Selanjutnya saya akan kembali saudara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian tadi paparan yang telah disampaikan oleh Bapak Purwodadi. Untuk selanjutnya barangkali ada satu dua hal yang ingin ditanyakan. Ada waktu sedikit untuk melakukan tanya jawab. Yang penanya pertama ada. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Sumina dari Sintomana Surajaya. Terima kasih atas paparan Bapak yang cukup menarik. Pertanyaan saya, kami dari Sintomana Surabaya sudah melaksanakan sistem dagang itu sudah cukup lama. Kita mulai tahun 2005 dan sudah melaksanakan internal audit sampai 11 kali setiap 6 bulan. Dalam pelaksanaan ini memang kita sudah merasakan sekali permasalahan-permasalahan yang kita hadapi dalam meningkatkan efektivitas jaminan mutu. Salah satu hal yang betul-betul kami rasakan kendala yang kita hadapi adalah membangun culture, membangun budaya mutu di lingkungan di perbatasan.